Baru-baru ini tular sebuah video memaparkan kemalangan yang melibatkan lori dan juga kenderaan jenis perodua rusa. Selepas tularnya video tersebut, majoriti netizen mula menyalahkan pemandu lori hingga ada yang menaburkan fitnah. Kononnya pemandu lori tersebut mungkin sedang bermain telefon. Setelah pemandu lori dikecam dengan teruk, akhirnya seorang saksi muncul dan berkongsi sebuah lagi video sekaligus mendedahkan punca sebenar kejadian. Selepas pemandu lori dikecam dan difitnah oleh netizen, akhirnya tular pula video memaparkan punca sebenar kemalangan tersebut.